Kenapa saya ikut RCPL? Karena saya cuma punya kamera film. Ya. Pertama kali gabung waktu itu KLJI sama RCPL hunting bareng. Dari situ saya kenalan sama RCPL. Ya, film tuh punya keunikan di mana kita melatih rasa percaya diri kita. Karena kalau pakai digital, biasanya orang cenderung habis direkam, dilihat itu tidak melatih rasa percaya diri. Sementara kalau kita pakai kamera film, kita tuh habis direkam, ya sudah, kita harus lihat hasilnya beberapa saat kemudian. Pertama kali itu ikut CPL tahun lalu itu di taman mini, rame banget karena seru aja, lihat hasilnya nanti deg-degan nggak tahu bagus atau enggaknya. Ada lagi nggak? Udah itu aja. Nama gue Sena Indias. Pertama kali yang di Bogor, nggak tahu tanggal berapa, yang jelas bulan Februari. Yang dan Februari bakal beli dulu. Seneng aja, unik aja. Terus kenapa ya? Ya seru aja, deg-degan gitu kalau mengisi. Kalau waktu ini kayak gimana, lebih hati-hati juga. Nah, dan pesan nanti sama FCPL, seru. Baik-baik, terus sederhana, enggak pada manja, rajin enak, rajin nabung. Ya, rajin nabung. Jadi thank you. Ayo dong, mulai dong, deketan dulu dong, deketan. Cium dong. Anjing cium. Oke, sama gue Martin. Panggilannya ya Martin. Pertama kali gabung tanggalnya nggak tahu pasti, cuma kira-kira hampir 1 tahun yang lalu gue gabung. Pertama kali ikutan waktu hunting ke UI Depok itu, bareng sama temen gue juga si Teguh. Kita jalan ke UI Depok itu hunting pertama gue, yang juga hunting tempat gue yang paling terkesan. Pakai kamera film, oke. Pakai kamera film itu lebih apa ya, kayak lebih nyeni kalau gue bilang gitu. Jadi di saat
di saat sekarang gempuran digital yang semakin banyak gitu, kamera film banyak orang tuh udah gak nganggep gitu. Padahal kamera film itu hasilnya itu tuh dia sesuai gitu, sesuai apa yang lo foto itu yang lo dapet, itu jujur banget dari emang dari lensa dan dari mata lo sendiri. Kesannya FJPL itu gimana ya, asik, bisa nambah banyak teman, gue bisa sharing tentang kamera-kamera yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh lah, yang hasil fotonya juga aneh-aneh juga dan yang nggak bisa ditebak, dan orang-orangnya juga yang ya unik-unik, beda ya kan, kayak Manyi gitu kan, atau Reja Gontrong tuh yang ya yang lain-lainnya lah. Nama gue Reja, gue dari anggota baru dari FJPL ya. Mbak, kapan lo pertama kali ikut hunting? Oh, pertama kali gue ikut hunting sama di Bogor sama Manyi sama Aji, itu pas pertama kali gue hunting. itu cuman baru berempat lah, itu hunting pertama kali tuh FJPL, pertama berdiri FJPL ya lagi hunting gitu. Kesan dan kesan lo di FJPL, wah asik banget di sini tuh, kita menemukan jati diri kita sebagai pejuang. Ini penyerahan Don Price dari FJPL. Selamat ya. Halo, nama saya Nurin Febrianto. Pertama kali lo hunting sama FJPL? Pernah gue hunting FJPL, gue pertama lihat di Facebook, terus gue ikut grup. Nah, itu gue tanya-tanya hunting kemana aja dan kegiatan apa aja. Nah, terus gue ikut pertama kali hunting itu pas ke Ragunan. Kesan-kesannya sama FJPL? Kesan-kesannya banyak ya, senang, banyak pengalaman dan juga teman-temannya yang baik, jadi inspirasi aja. Kenapa lo pakai kamera film? Ya karena kamera film itu lebih menantang ya dibanding kamera DSLR seperti digital. Itu ketika kita melihat suatu jadi itu kan setiap ini kita bisa melihat ya lagi ya, beda sama kamera film. Kalau kamera film itu lebih cenderung ini menantang gitu. Taken my love, my love, desire.
is all by the way. Thank you.
kenapa nggak Tokai aja sekalian nih. Ketawa juga yang sebelah sana. Pakaian dengar tujuan tidak pemberangkatan 15.00 jalur 12 jalur lantai kemungkinan tujuan Bogor pemberangkatan 14.00 Bogor rangkaiannya masih stadion kawasan besar dan di stadion Jakarta Pusat. Gue ngomong sendiri gimana? Iya lo ngomong dulu, lo nomor gue Martin gitu. Udah nih, udah nih. Berwakil untuk karena komplain tujuan Bekasi, rangkaiannya berangkat saat di Manggarai, menuju stasiun Jakarta. Udah direkam belum ya? Mas Yeri, bagaimana kabarnya di hunting SCPL hari ini? Hari ini mungkin hunting terasik yang orangnya sangat banyak. Yeah. Jadi kita menunggu FCPL kloter wilayah Jabodetabek di sini. Mungkin mereka akan tiba sambil bawa bendera Persija dan bendera Persebaya. Bendera Sleng sama Oi. Betul sekali, sekitar pukul 2:30 nanti kita akan menyebut kedatangan FCPL. Baik Bapak Yeri. Kira-kira berjumlah berapa ya Bapak? Kalau untuk dari Bogor sekitar 7.000 orang, mungkin akan 10.500 orang. 10.500 ya? 10.500. Kenapa nggak seperapat? Oh ini sudah hitungan yang nggak bisa kurang. Oh, kalau gitu misalkan ya. Mau kurang untuk ke sebelah aja. Oke baiklah Bapak Yeri, terima kasih atas... Okay. Waktu Anda yang sangat berharga ini, oke. Okay. Apa nih? Yes, dandan dulu ya. Yes. Judulnya Tangerang Murka. Oke, okay, sekarang kita akan berjalan ke sebelah sana.
lihat lagi. Gue ngomong sendiri bagaimana? Iya, lo ngomong dulu, lo nomor gue Martin gitu. Udah nih. Nah, terus apa lagi yang diomongin? Ntar gue tanyain.